Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya V Project Continue. Oke, di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas masih seputar tentang Mersan, dan seperti di dalam judul video sekarang saya akan berbagi cara top up link aja menggunakan Mandiri Online. Nah, buat teman-teman yang memang sekarang membutuhkan untuk transaksi menggunakan link aja, di sini kita langsung top up saja menggunakan Mandiri Online ya. Ya, di sini saya sudah masuk ke Mandiri Online-nya. Kemudian di link aja saya memiliki saldo 15.500. Katakanlah di sini saya kurang memiliki saldo untuk membeli barang sesuatu untuk transaksi menggunakan link aja. Ya, saldo 15.500 teman-teman ya. Saya akan langsung top up. Caranya seperti ini, login atau masuk ke Mandiri Online seperti biasa. Kemudian di Mandiri Online di dashboard seperti ini, tonton melihat top up link aja ya di sini. Ya, klik saja. Ya, oke, kita tunggu. Dan di sini sebenarnya sangat mudah sekali ya. Masukkan nomor ponsel ya di bawah ya. Penyedia jasa link aja nomor ponsel. Masukkan nomor ponselnya, jadi ini nomor ponsel yang sudah menjadi full service ya. Ya, oke, kemudian checklist. Kemudian di bawah melihat tambah sebagai nomor baru, kita klik saja. Kemudian konfirmasi teman-teman ya, di bawah pojok kanan klik konfirmasi. Kemudian teman-teman isi nominalnya, di sini saya akan mengisi Rp10.000 ya, Rp10.000. kemudian klik lanjut. Dan di sini sudah mentransfer, klik konfirmasi, masukkan PIN seperti biasa. Oke, masukkan PIN-nya. Dan di sini sudah transaksi ini telah berhasil teman-teman ya. Kita akan lihat kembali saja dan lihat saldo sudah berkurang kah? Sudah berkurang 10.000 teman-teman ya. Ya, oke. Kita langsung cek ke link aja apakah saldo sudah masuk, dan di sini langsung masuk ya, saldo menjadi 25.500. teman-teman di sini bisa melihat untuk top up di sini Rp10.000 melalui Bank Mandiri ya teman-teman. Ini untuk riwayatnya bisa melihat juga transfer menggunakan Bank Mandiri. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu untuk cara top up link aja menggunakan Mandiri Online. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.